Sudah tatap muka, Bu? Belum, Pak. Mohon izin, Pak. Kami sebetulnya sudah rindu dengan anak-anak kami, Pak. Kami sudah ingin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kondisi anak-anak kita sehat walafiat. Elmi Gurnita tak kuasa menahan tangis saat mencurahkan isi hatinya kepada Presiden Joko Widodo Kamis pagi. Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru Riau ini mengungkapkan rasa sedihnya saat ditanya Presiden Jokowi apakah sekolahnya sudah melakukan kegiatan belajar tatap muka atau belum. Obrolan ini berlangsung saat Presiden Jokowi berbincang secara virtual dengan peserta dan perwakilan vaksinasi pelajar serta vaksinasi door-to-door yang digelar serentak di sejumlah daerah. Presiden Jokowi menyatakan aktivitas belajar tatap muka bisa segera dilakukan jika seluruh pelajar telah divaksin COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu saya titip, nanti kalau semuanya, untuk semua pelajar di seluruh tanah air, kalau sudah divaksin, silakan dilakukan langsung belajar tatap muka, karena SKB-nya 3 menteri kan sudah ada. Yeah. Sebelumnya, surat keputusan bersama SKB 4 Menteri menargetkan semua sekolah dapat kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada Juli 2021. Dengan catatan, proses vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan rampung. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada periode Juli lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.